Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ta'ala sayyidina ibarahim Wa ala ali sayyidina ibarahim Bil alamina innaka hamidum majid Sebelum kita awali uh, Hampir ngombe di pagi yang cukup dingin ini ya dan matahari belum menunjukkan uh, senyumnya kita awali dulu dengan memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Moho Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan solawat uh, kepada channel dakwah ini semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak begitu juga untuk seluruh power power terkasihku ya dimanapun kalian berada terima kasih ya atas doa doa baiknya semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua ini hari Selasa <gih> aku ndak ndak minum ya lagi puasa kemarin ada yang tanya kenapa puasa hari Selasa itu videonya sudah ada tinggal setel aja Subandite Sukoco puasa kelahiran gitu ya kemarin ada yang tanya dan untuk teman-teman lain kalau ada yang tanya gitu kalau sudah tahu tolong dikasih tahu ya karena aku kadang-kadang juga lupa untuk ngasih tahu para seniornya mungkin bisa membantu yang junior uh, seperti apa yang telah menjadi viral ya, di media sosial dan pembicaraan-pembicaraan di antara kita tentang apa yang ada uh, di Mandalika, ya, di balap motor kemarin itu, di mana ada atraksi eh, pawang hujan di tengah hujan untuk memberhentikan hujan dengan hasil yang sama-sama kalian tahu seperti itu. Itu sudah menjadi pembicaraan, <tuh> apa ya, pembicaraannya? <tuh> Ya, macam-macam lah ya. Ada secara gurauan, ada serius, ada yang <coughs> setengah gurau setengah serius. Ya, cara membidiknya juga macam-macam, ada yang bisnis, ada yang <coughs> apa namanya, eh, uh, local wisdom. Kalau bahasa kampusnya atau kearifan lokal, ya, ya, masing-masing punya argumentasinya. Monggo-monggo, silahkan saja. Yang penting dibicarakan dengan baik dan saling hormat gitu lah aku akan membawanya ke dalam mampir ngombe pagi ini sambil mencuri waktunya gerah itu karena dia sebentar lagi berangkat uh, sekolah ya sepertinya mulai aktif lagi dan semoga aktif terus ya. Aku akan membidiknya dari sisi lain dari peristiwa yang <tuh> terjadi ya. Jadi begini. Itu ya peristiwa penggunaan pawang hujan ya pawang hujan kemarin itu di balap motor GP itu ya yang di Mandalika itu itu ini bukan politik ya ini meskipun berbicara politik tapi sebe, eh, titik titik tumpunya itu bukan politik eh, budaya ini bukan politik meskipun tajuknya aku kasih nama Negeri ini belum siap berdemokrasi. gitu. Dalam kurung, eh, refleksi pawang hujan Mandalika jadi kita gunakan untuk melakukan refleksi. Kenapa aku bilang eh, negeri ini belum siap berdemokrasi? Karena aku menggunakan apa mistis itu menjadi... Bukan satu-satunya sih ya, tapi dia bisa digunakan menjadi param variabel dari sebuah parameter untuk menarik sebuah summary ya bahwa mistis itu menunjukkan bahwa orang yang hidup uh, di dalam uh, budaya mistis itu itu dia belum siap untuk berdemokrasi gitu. Demokrasi itu kan sistem. Dan sistem itu bisa berjalan dengan baik. Itu dia minta syarat, jadi bukan demokrasinya yang jelek. Kalau demokrasi itu tidak jalan di sebuah negeri, ya, karena demokrasi itu bisa berjalan bagus. Dia minta syarat, ada syarat, ya. Syarat pertama itu adalah pendidikan, pendidikannya mapan, sudah. Syarat kedua itu ekonomi. Ekonominya mapan, ya. E, sementara di kita seperti apa, ya kalian tahu sendiri. Makanya di Jawa Timur dan kemud e, kemudian itu menjadi slogan nasional kita, sebuah gimana ya, sebuah ungkapan yang menjadi asik kalau kita ucapkan wani piro. Baik itu di pemilihan. E, tingkat daerah sampai pusat itu istilah wani piro itu sudah sudah menjadi bukan rahasia umum lah ya bahkan menjadi sesuatu yang kalau tidak mengucapkan itu di di musim-musim pemilihan itu kurang asik ya. Jadi budaya wani piro atau berani berapa itu transaksional dan itu imbas dari kedua tadi itu pendidikan yang yang belum cukup dan ekonomi yang memang masih senen kemis efeknya menjadikan lahirnya sebuah budaya wani piro. Meskipun kita memberikan pencerahan seperti apa, cuman kan yang kita lawan publik, itu bisa berhasilnya itu tidak bisa seperti kita makan lombok, makan cabai, terus bisa gitu, terus publik siap untuk berdemokrasi, enggak bisa. Ya. Aku dalam setiap kajian-kajian misalkan diundang di, di sebuah komunitas, di masjid itu, ya, atau di, di tempat-tempat aku selalu bilang, misalkan Anda dibayar 200.000, lah, coba Anda bagi 200.000 itu dibagi lima tahun. Satu tahunnya 365 hari, berarti satu hari e, berapa Anda dapat? Dan seharga itulah e, demokrasi yang Anda miliki, hak yang Anda miliki, ya, itu Anda jual. Mungkin untuk beli kerupuk aja, ndak. Tidak cukup ya tapi dijual ya maka kalau orang yang anda pilih itu uh, tidak seperti yang anda harapkan anda tidak perlu kecewa kan sudah melakukan transaksi gitu nah, transaksi transaksi seperti itu itu berlaku karena pendidikan yang belum cukup dan ekonomi yang ma memang masih senen kemis gitu. nah. suasana suasana itu itu biasanya hadir dalam komunitas yang masih menitikberatkan mistis gitu loh mistis itu masih masih dominan seperti peristiwa kemarin ya bagaimana seseorang publik figur dengan level menteri itu masih percaya yang begituan itu itu logikanya gimana itu ya logikanya gimana coba Aku nggak ngerti juga bagaimana cara menjelaskannya. Kenapa nggak harus berdiskusi dengan BMKG ya, meteorologi dan geofisika? Kan itu sudah bisa dibaca. Itu kan eh, iklim itu kalau orang sekuler mengatakan hukum alam, tapi kalau aku sebagai orang yang Islam mengatakan itu sunatullah. itu ketetapan Allah. Takdir itu ketetapan sudah ditetapkan tinggal kita uh, membaca takdir itu saja. Oh bulan ini sampai bulan ini sudah ditakdirkan hujan ya aja BMKG diskusi atau minta masukan mereka. Jadi nanti itu bisa disiasati caranya gimana? Ya eventnya itu harus dilakukan di luar bulan-bulan itu karena kalau tetap dilakukan di bulan-bulan itu dan bulan itu uh, berdasarkan uh, tren kalau kita bicara forecasting atau ramalan cuaca ya pada uh, kasus ini itu sama dengan melawan sunatullah, melawan takdir. Lihat terus dengan mendatangkan bawang hujan <guruh> kan jadi repot. Ya. Sebetulnya itu bisa dicari dengan menggeser waktu ya. Jadi kita menggunakan sains. Kita tanya kepada saintis. bukan mistis lah. Kalau mistis ya, seperti kemarin itu hasilnya ya. Tapi jangan bilang aku tidak, tidak apa, tidak memberikan apresiasi terhadap local wisdom. Oh, tidak begitu ya. Aku tetap memberikan uh, apresiasi ya. Cuman aku akan me -me menjelaskan kepada kalian, ya, bahwa negeri-negeri yang masih... Uh, Berkecimpung dalam kehidupan-kehidupan mistis itu biasanya negeri-negeri yang memang demokrasinya buruk. Karena apa ya, itu tadi ya, mistis itu kan hidup di kalangan kehidupan yang kita secara pendidikan itu memang belum mumpuni, secara ekonomi belum mumpuni, jadi ngambil jalan pintas gitu loh. Di negeri-negeri yang sudah maju, aku nggak mau sebut negerinya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Yang saintisnya itu sudah menemukan ini itu ini itu sehingga semua diselesaikan dengan sains, ya itu demokrasinya bagus. Karena apa? Itu pendidikannya oke, Ekonominya oke, jadi wani piro itu ndak berlaku di sana Orang berpikir, kok enak lu, lu bayar sekian Emangnya gue punya hak, gue uh, lahir di negeri ini Gue juga bisa menentukan kemana negeri ini Mau merah, apa mau putih, mau ke kanan atau ke kiri Kan begitu Tapi itu bisa terjadi di negeri-negeri yang secara ekonomi mumpuni secara uh, pendidikan mumpuni nah, yang begitu-begitu itu dia bukan tidak bukan di negeri-negeri seperti itu sudah tidak ada lagi mistis ya tapi mistis sudah ditinggalkan dan mereka itu kalau kita prosentase lebih menitikberatkan ke sains gitu seharusnya kan kemarin diselesaikan secara sayang saja <guluh> panggil itu bmkg orang level menteri kan punya otoritas lah minta nasihat BMKG bikin sidang ya diskusi bareng berapa orang kumpulkan para ahli itu gimana Seharusnya begitu, nanti BMKB mesti menjelaskan secara hitungan-hitungan sains itu begini. Memang kalau dari bulan ini dan bulan ini trennya hujan. Sekarang ada nggak metodologi yang bisa dihadirkan oleh para saintis itu? Terus hujan ini gimana supaya nggak hujan? Apakah ada misalkan iklim itu dirubah dengan bagaimana gitu? Kalau kita mendatangkan hujan kan bisa uh, uh, dengan upaya meskipun hasilnya juga belum tentu ya dengan upaya uh, apa namanya itu merekayasa awan ya sekarang kebalikannya menunda hujat itu sudah ada belum? ya nah, kalau belum ada teknologinya belum sampai kan teknologi itu sains itu kan tumbuh dan berkembang terus. Seperti dulu kita sakit perut kemana ke dukun, ya karena sains belum berkembang. Setelah sains berkembang, kita ya ke dokter tanya dokter apa, gitu loh. Makanya sebetulnya pemahaman kalau kita berobat ya, terus kita tidak menggunakan uh, uh, sains yang medis, terus dikatakan oh itu dia melakukan pengobatan alternatif, itu juga kan sebuah kesalahan itu. Karena sebelum ada medis, ada mistis. Seharusnya yang ke dokter, yang ke rumah sakit, itu yang alternatif. Alternatif itu kan artinya pilihan. Tapi kan logika masyarakat kebolak-balik dan itu orang Jawa bilang salah kaprah. Jadi yang awal itu tidak bisa dibilang alternatif karena dia sudah ada lebih awal. Yang kemudian itu alternatif, alternatif itu pilihan. Nah di samping ini ada ini loh nah, Yang ini itu adanya setelah ada yang ini yang pertama Sehingga sebetulnya kalau kita pakai herbal Itu bukan alternatif Yang alternatif itu yang obat-obatan kimia itu Karena itu ada setelah ada herbal terlebih dahulu Cuman kan sekarang kerangka berpikirnya seperti tadi Terbolak, terbalik gitu ya Jadi gitu ya Scientist itu dia empiris mau kapan pun, mau siapapun, mau dimanapun, ya, kalau kita memanaskan air 100 derajat, itu pasti mendidih. Itu eksak begitu, saintis begitu. Jadi dia bisa dimasteri. Kalau mistis tidak bisa, tidak bisa mistis itu uh, dimasteri, ya. Mungkin saja dia di sini sukses di tempat lain yang belum tentu sukses. Dari kesuksesannya itu pun, dalam tanda kutip, apakah itu betul dari usaha dia atau secara kebetulan? Seperti dulu, era-era tahun 80-an, kan? Ya, kita sama-sama tahu lah kalau yang usia-usianya sudah mendekati setengah umur ya, tahun 70-an, 80-an tuh, kita mau masuk kerja itu minta cari apa ya, namanya? Cari lebih-lebih siapa orang yang bisa masukkan, gitu? Oh, kamu mau kerja di sini? Iya, iya aku bisa tolong ya beres berapa 10 juta gitu jadi kita nyogok ke orang yang bisa merekomendasi kita sehingga masuk di dalam satu lembaga katakanlah kalau itu swasta perusahaan kalau kantor itu ya perkantoran gitu transaksinya berapa 10 juta gitu nanti kami ikut tes ya ini 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 ya ya sudah aku beres di dalam kamu nanti bisa diterima 10 juta kita kasih ke orang cepret. Setelah itu kita ternyata alhamdulillah lulus. Pertanyaannya lulusnya kita itu benarkah karena usaha orang yang mau menolong kita yang menjanjikan itu yang sudah kita bayar 10 juta atau karena kesungguhan kita? Kan ada dua probability itu. Makanya era-era sogok menyogok seperti itu terus ketika aku sudah tamat uh, Kuliah dulu itu sudah nggak laku. Lakunya gimana? Transaksinya transaksinya harus diperketat. Harus beradu. Misalkan dia minta berapa? 10 juta. Oke, kalau aku eh, masuk di perusahaan itu atau di instansi itu, kamu tak bayar 10 juta. Tapi kalau aku nggak masuk, kamu bayar aku 10 juta ya. Harus terus dirubah begitu. Supaya kita nggak tertipu gitu loh. Kan bisa saja, ya. Misalkan aku mau kerja di sebuah instansi, aku nyogok sama ke orang. Berapa? 10 juta. Aku kasih 10 juta. Ya. Dia di rumah tidur-tidur aja. Dan ketika me aku mengerjakan tes, itu memang aku sungguh-sungguh dan aku masuk, aku diterima. Itu kan usahaku, bukan usaha dia. Kecuali dia berani transaksi bolak-balik. Kalau aku lulus, kamu tak bayar 10 juta, tapi kalau aku tidak lulus, kamu bayar aku 10 juta ya. Nah, itu berarti dia kerja beneran Jadi kalau kita bisa masuk Itu kita bisa Meskipun bisa saja karena eh, Karena kita juga pinter lolos Tetapi dia juga benar-benar kerja Gitu loh ya Sama dengan kalau aku pakai pawang Misalkan pawang hujan Aku mau mantenan Aku bilang begitu Berapa 10 juta? Oke tapi kalau datang hujan Kamu bayar aku 10 juta ya Harusnya begitu kalau enggak kan dia leah-leah aja, -le -le. dia cuma apa, bla 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 bla. Ternyata enggak hujan, karena enggak hujan itu bukan saja karena dia. Biasanya saja karena kebetulan memang tidak hujan. Dia dapat bayaran. Tapi kalau memang orang yang benar-benar mumpuni, itu harus transaksi seperti itu. Dan itu harusnya berani. Seperti aku misalkan, aku percaya bahwa aku bisa menolong orang untuk bisa kerja di sebuah instansi. Karena apa? Bosnya itu teman sekolahku, teman kuliahku. Maka apa yang aku bilang, maka dia harus uh, pasti uh, mengabulkan. Maka ketika ada orang mau kerja, aku ngomong, you bayar aku 10 juta, kamu pasti masuk di perusahaan ini. Kalau nggak masuk, you gue bayar 10 juta. Itu namanya <giggle> gentleman. Dan itu nggak bisa dibudu-budui. Kenapa aku bisa bilang, kalau you nggak masuk ke Bali, you yang gue bayar 10 juta. Karena aku sudah hak hakul yakin, punya hubungan dengan bosnya dan aku mesti bekerja bukan hanya aku tidur di rumah terus tiba-tiba dia tes dan nasibnya dia baik dia lulus karena usaha dia bukan karena aku dapat 10 juta jadi logika-logika seperti itu sebetulnya harus diperhitungkan kembali lagi sunatullah itu bisa disiasati misalkan bulan ini ke bulan ini hujan ya digeser ke bulan lain kan itu lebih lebih bagus jangan melawan sunatullah. Sunatullah itu bisa dilawan dalam perspektif aku sebagai orang Islam tentunya ya. Dan sebagai orang yang beragama eh, secara umum itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Dan doa itu juga mengalami probability, bisa dikabulkan bisa tidak. Karena apa? Kita melawan sunatullah. Kita melawan ketetapan Allah sudah tetapkan begitu. Maka kalau kita mau minta itu dirubah yang melobi Allah yang menetapkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki hubungan kita. Itu yang disebut kesolehan. Maka kalau dalam perspektif Islam, kita itu selalu minta doa itu bukan... <laughs> kan gini loh ya. Allah punya takdir. ya Kita mau minta supaya Allah merubah takdirnya. Makanya, orang yang bisa, katakanlah, gampangnya yang ngelobi itu kan orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Hubungan dekat itu artinya apa? Kesolehan orang yang taat kepada Allah. Nah, kita minta bantuan orang-orang soleh itu, tolong doakan gini-gini, karena kita merasa tidak mempunyai hubungan sedekat dia, gitu loh. Tapi kalau sembarang orang kamu mintai... meskipun ada hadis. Ya mintalah uh, doa kepada setiap orang karena kita tidak tahu dari mulut siapa uh, doa itu terkabulkan ada cuman itu tuh tidak dipahami terus kita ngawur minta siapa saja kamu pilih orang-orang yang menurut kamu oh ini sholatnya terjaga puasanya terjaga ahlaknya bagus tidak mau makan yang haram-haram tidak mau maling tidak mau koruptor tidak mau menyakiti tetangganya tepo seliro suka membantu suka uh, infak suka sodako cakatnya bagus oh ini orang soleh datang kita pak tolong dong uh, gue didoain kenapa ya ini mau buka usaha semoga bisa sukses lah gitu nah kamu sendiri berdoa kepada allah dan kamu minta bantuan dia yang menurut cara pandangmu dia orang soleh begitu jadi bukan kesembarang orang harus dilihat ya jadi kembali lagi, terus eh, bagaimana kalau apakah negeri kita ini eh, sudah siap berdemokrasi? Maka aku bilang, ya, selevel menteri loh masih percaya hal-hal yang seperti itu, yang mistis itu, negeri kita belum siap berdemokrasi. Ya. Jadi ketika mistis itu refleksi dari eh, pendidikan, refleksi dari eh, tingkat ekonomi, ketika masih percaya mistis itu daya-daya negeri-negeri seperti itu itu belum siap berdemokrasi ya belum siap berdemokrasi uh, terus bagaimana demokrasinya ya kalau menurut aku sih demokrasinya kan kita ini jujur saja lah ya demokrasi kita kan sekarang ini liberal kita ini hidup dalam demokrasi yang liberal loh ya padahal sila keempat dalam pancasila itu kan masih masih tetap bertengger teguh di sana ya Permusawaratan yang dipimpin oleh hikmat perwakilan, jadi lewat wakil Pancasila itu begitu, bukan nyoblos langsung begitu. Ini kalau kita berbicara ilmu loh ya, ilmunya kan begitu, sehingga kita kan bertanya loh kita ini apa nggak mengkhianati Pancasila? Ya kamu jawab sendiri. Orang sila keempatnya masih bertengger mengatakan kan tidak diamandemen itu, permusawaratan yang dipimpin oleh hikmat, ya dalam perwakilan. Jadi bermusyawarah dan wakil, bukan coblos langsung. Artinya apa? Ya, kita harusnya kembali ke demokrasi Pancasila yang dulu. Sekarang ini ya sudahlah, kita sudah trial error dan tidak baik. Maka lebih cocok ke demokrasi yang Pancasila dulu gitu loh. Ya, sehingga yang namanya wani piro itu ndak ada. Oke, itu mungkin uh, ngobrol pagiku kali ini Ya jadi e, negeri ini belum siap demokrasi ya dengan merefleksi e, pawang hujan di Mandalika apa mistisnya masih banyak dan mistis itu menunjukkan e, kita belum siap berdemokrasi. Kalaupun kita mau berdemokrasi ya kembalikan saja ke demokrasi yang dulu ya karena sulit dalam demokrasi itu kan ada tiga pilar ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya misalkan kita kita uh, dalam sebuah pemilu gitu ya pemilihan ya itu yang menang akan menjadi uh, apa dia eksekutif ya ke, ke, memegang kekuasaan itu yang kalah akan masuk parlemen dia menjadi uh, legislatif fungsinya apa mengkontrol ya mengkontrol kekuasaan yang sedang berkuasa ya repotnya ketika dalam dalam demokrasi Justru yang kalah itu masuk ke dalam e, lingkaran kekuasaan, lah terus yang mau ngontrol siapa? Kan, kan jadi, jadi kalau tontonan itu nggak enak gitu loh ditonton, ya. Aku sih tidak terlalu mau masuk ke dalam politik yang lebih dalam lah ya. Kita sudah sama-sama tahu. Aku bicara kulit-kulitnya saja loh. Kalau kita nonton permainan itu nggak nggak asik gitu loh, karena tidak masing-masing menjalankan perannya coba edukatif jadilah edukatif jalankan perannya apa eksekutif perannya apa nanti legislatif perannya apa masing-masing independen gitu kita sebagai rakyat uh oh, eh, asik nontonnya gitu tapi kalau sudah bercampur ya ya jadi jadi gimana nggak enak ditonton itu oke ini sekedar ngobrol pagiku ya menurutku begitu dan aku belum tentu benar kalau kalian setuju ambil kalian tidak setuju delete ya tidak ada masalah Ya, itu saja yang bisa aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Anda-anda semua semoga sehat selalu dan semoga mendapatkan rezeki yang barokah. Ya. Kita sehat, rezekinya barokah ya dan insya Allah kita nanti senja kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Oke. Kali lagi aku ulangi uh, itu yang bisa aku bagikan kepada kalian pendapatku tentang <gifles> refleksi dari bawang hujan kemarin ya. Bahwa negeri ini, eh, dengan menggunak, menggunakan eh, peristiwa kemarin itu, ya, bisa menjadikan variabel untuk menarik sebuah parameter. Kita mengatakan belum siap untuk berdemokrasi. Kalaupun mau berdemokrasi, ya, kembalikan saja ke demokrasi Pancasila. Itu pendapatku secara akademis. Sekali lagi, Anda setuju, ambil, tidak setuju, lupakan.